Beralih ke informasi kriminal lainnya pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Salatiga mengamankan lima pelaku penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Dari tangan para pelaku polisi mengamankan senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban. Petugas Satreskrim Polres Salatiga mengamankan lima pelaku penganiayaan dan pengeroyokan, disertai pembacokan yang melibatkan sekelompok pemuda di Jalan Lingkar Kota Salatiga. Akibat kejadian ini, lima orang mengalami luka-luka. Kejadian bermula ketika sekelompok remaja saling ejek di media sosial untuk bertemu dan tawuran di areal Jalan Lingkar Kota Salatiga pada 7 Juli pukul 2 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Kelompok remaja yang mengendarai enam sepeda motor yang melintas di Jalan Lingkar Salatiga ketika sampai di bawah Taman Bedosari bertemu tiga orang yang berboncengan usai berlatih silat. Mengira ketiga pemuda tersebut dari kelompok lawan sehingga memepet ketiganya hingga jatuh ke dalam Korban Irfan berusia 21 tahun yang merupakan warga Boyolali mengalami luka di bagian kaki akibat tertimpa sepeda motor. Sedangkan Zidan warga Gamol terpental terkena sabetan senjata tajam yang mengenai bagian perutnya. Pelaku saat ini masih menjadi DPO, sedangkan Arya warga Winangun mengalami benturan di bagian kepala dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Atas kejadian ini petugas mengamankan tiga pelaku, yakni Gabriel Tri, warga Geladak Sari Boyolali, satu pelaku masih di bawah umur, serta Dewa yang merupakan warga pener Tengaran Kabupaten Semarang. Meski salah sasaran. Kelompok remaja ini masih mencari kelompok lawan dan kemudian menemukan dua pemuda dan langsung mengayunkan celurit yang melukai tangan korban. Usai melakukan penyelidikan, petugas kemudian mengamankan pelaku yakni Daril Mahesa yang merupakan warga Susukan. Selain mengamankan para pelaku, petugas turut mengamankan berbagai senjata tajam yang digunakan untuk aksi perkelahian tersebut. dengan dua kelompok pemuda yaitu kelompok pemuda yang mengatasnamakan dirinya K, KBTM dan BP. Ini berawal dari BP menantang dari grup KBTM yang akhirnya terjadi pengeroyokan di tiga lokasi. Agung Nugroho, Semarang TV.